Cikgu membaca, murid mengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 2. Pelajaran 2. Taat kepada Rasul Allah. Taat kepada Rasul Allah. Rasulullah pun boleh juga. Satu. Kita wajib taat. Kita wajib taat kepada Rasul Allah. Kepada Rasul Allah. Kita wajib taat kepada Rasul Allah. Okey. Kalau sudah katanya wajib, bermakna kita ni indah boleh indah taat kepada Rasul Allah. Siapa dia Rasul Allah? Contohnya siapa? Salah seorang daripada Rasulullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita ni. Nabi-nabi ataupun rasul-rasul, rasul-rasul yang wajib kita ni ketahui ada 25 rasul. 25 rasul itu, kalau murid-murid pernah mendengar lagunya, ada kan lagunya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Itu semua nama-nama rasul. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya. Katanya yang terakhir, penutup para nabi, Muhammad al-Mustafa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang terpilih. Al-Mustafa itu artinya yang terpilih, the chosen one. Okey. Jadi kita ni wajib, okey, berbalik semula sini, wajib kita ni taat kepada Rasul Allah. Apa yang disampaikan oleh nabi sembahyang misalnya, nabi yang menyampaikan arah kita ni kan kewajipan sembahyang. Jadi kita ni wajib taat ikut. Kenapa wajib taat? Pasal apa yang disampaikan oleh nabi itu adalah daripada siapa? Daripada Allah Taala. Okey. Kita ni masuk yang kedua. Dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul Allah. Ialah Rasul Allah. Diutus kepada umat manusia. Diutus kepada umat manusia dan membawa ajaran Islam. Ajaran Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul Allah. Diutus kepada umat manusia dan membawa ajaran Islam. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul Allah, macam yang cikgu bagi tahu tadi. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Rasul Allah ni artinya utusan Allah. Okey. Diutus kepada umat manusia, artinya Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan membawa ajaran Islam. Nabi diutus kepada umat manusia untuk menyampaikan semua ajaran-ajaran Islam. Termasuklah sembahyang, puasa,
haji, zakat, haji, apa lagi, umrah, semua apa lagi, bersedekah lagi, berbuat amalan-amalan baik, meninggalkan amalan-amalan yang indah baik, meninggalkan kejahatan. Okey, itulah Nabi diutus untuk mengajarkan kita ni. Okey, next. 3. Kita wajib mencontohi sifat-sifat Rasulullah. Sifat-sifat Rasul Allah. Boleh juga. Seperti bercakap benar, amanah, jujur, dan taat perintah Allah Ta'ala. Okey. Kita wajib mencontohi sifat-sifat Rasul Allah seperti bercakap benar, amanah, jujur, dan taat perintah Allah Ta'ala. Kita wajib mencontohi sifat-sifat Rasulullah. Apa dia sifat-sifat Rasulullah? Seperti contohnya bercakap benar. Ini yang wajib kita ni contohi. Nabi apa tu? Sifat Nabi diantaranya adalah bercakap benar. Ini yang wajib kita ni contoh, hingga boleh berdusta. Jangan kita ni berdusta. Hendaklah bercakap benar. Amanah. Amanah ni macam mana? Sebagai contoh yang paling mudah, apabila kita ni disuruh menjaga barang misalnya, punya mama atau punya bapa, nalai pegangkan dulu barangan ni, jaga bisai-bisai, jangan dibagi siapa-siapa misalnya, jangan dibagi siapa-siapa, karang mama atau bapa ambil balik, pegangkan dulu sekejap. Apabila murid-murid memegang barang itu dan indah menyerahkan kepada siapa-siapa, murid-murid jaga barang itu sampai bapa atau mama datang balik mengambil semula, itu bermakna murid-murid adalah seorang yang amanah. Pasal apa? Bila anda disuruh bagi orang lain, murid-murid dan bagi orang lain. Bila disuruh jaga, murid-murid menjaga. Kalau yang indah amanah ni disuruh jaga, dibagi tahu jangan bagi orang lain, dibagi tipulang, bercanggah, bertentangan dengan apa yang diamanahkan. Okey, faham? Kalau anda faham, boleh kontak cikgu, tanyakan. Okey, masa ni senang kan, ada Telegram, tanya saja cikgu. Jujur. Okey, jujur. Jujuran ni macam mana? Bersikap jujur ni kurang lebih juga macam bercakap benar. Tapi jujur itu semestinya dalam percakapan, malah termasuk dalam perbuatan juga. Okey, termasuk juga dalam perbuatan jujur. Dan taat perintah Allah Ta'ala, artinya mengerjakan sembahyang. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah beritahu, mengajarkan kita ni, Allah Ta'ala mewajibkan kita ni mengerjakan sembahyang. Kita ni kerjakan sembahyang, bermakna kita ni sudah taat perintah Allah.
Allah Ta'ala menyampaikan arah Rasul, memberitahu yang kita ni diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kita ni ikut. Kita ni ikut juga berpuasa di bulan Ramadan. Bermakna kita ni sudah taat perintah Allah Ta'ala. Okay. Empat. Baginda mengajar kita berakhlak mulia seperti berbuat baik kepada ibu bapa, menghormati orang yang lebih tua, tolong menolong, dan mengasihi binatang. Okay. Lagi, baginda mengajar kita berakhlak mulia seperti berbuat baik kepada ibu bapa, menghormati orang yang lebih tua, tolong menolong, dan mengasihi binatang. Okay. Baginda mengajar kita, maksudnya baginda ni siapa? Baginda maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul Allah. Rasulullah mengajar kita, Nabi Muhammad mengajar kita berakhlak mulia. Artinya perangai yang baik, akhlak kita ni, tingkah laku kita ni, perangai kita ni yang mulia. Seperti berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada ibu bapa. Apa contohnya buat baik kepada ibu bapa? Menolong, bercakap dengan lemah lembut arah ibu bapa, indah teriak-teriak, bercakap dengan secara sopan, cuma tu. Menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua ni siapa saja kan? Abang kita ni, kakak, mama, bapa, nenek, datuk, cigu, okay? Siapa saja yang lebih tua, kita ni hormati, jangan kita ni kasari, bercakap bisai-bisai, okay? Tolong menolong. Macam-macam lah yang boleh kita ni buat dalam menolong ni. Menolong adik membuat anukah, menolong adik belajarkah, mana yang ia anda faham. Misalnya ia anda faham, tolong ajarkan. Menolong ibu bapakah. Kalau ibu bapa ada membuat kerja, mana yang dapat ditolong sikit-sikit, yang kita ni mampu tolong. Dan mengasihi binatang. Mengasihi binatang pun salah satu akhlak yang mulia juga. Ini semua akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi. Mengasihi binatang ini contohnya, Nabi pun sayangkan kucing. Nabi sayangkan kucing. Jadi kita ini pun ikut juga, maksudnya jangan disakiti kucing itu. Kalau kita ini indah suka kucing pun, tapi jangan disakiti, jangan ditandang, jangan diumban, jangan diapa. Sedangkan Nabi lagi mengasihi binatang, mengasihi kucing. Contohnya kucing lah. Sama juga binatang-binatang lain, jangan disakiti. Okay? Baik, ini latihan. Jawapan-jawapan di sini cikgu bacakan dulu. Berbuat baik kepada ibu bapa, menghormati orang yang lebih tua, bercakap benar, mengasihi binatang,
jujur, tolong menolong, amanah, taat perintah Allah Ta'ala. Okay, semua jawapan ini dibahagikan. Kita ni bahagikan kepada dua kumpulan. Yang mana yang masuk arah contoh sifat-sifat Rasulullah, cikgu kala warna hijau. Nampak? Kalau anda nampak, kita ni pakai aneh. Ini tabal sikit. Ini contoh sifat Rasulullah ataupun contoh akhlak Rasulullah. Mana satu? Ini bahagikan. Baik, yang pertama. Ini nah jawapan ini. Yang ini. Berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada ibu bapa, adakah ia termasuk arah contoh sifat-sifat Rasulullah ataupun contoh akhlak mulia Rasulullah? Cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Okey, jawapannya ialah berbuat baik kepada ibu bapa termasuk arah contoh akhlak mulia Rasulullah. Okey, yang seterusnya. Yang ini. Menghormati orang yang lebih tua masuk ke mana? Menghormati orang yang lebih tua, adakah masuk arah contoh-contoh arah contoh sifat-sifat Rasulullah ataupun contoh akhlak mulia Rasulullah? Okay, cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Menghormati orang yang lebih tua adalah termasuk contoh akhlak mulia Rasulullah. Dua sudah masuk arah kumpulan sini. Next, bercakap benar. Bercakap benar masuk arah kumpulan mana? Contoh sifat atau contoh akhlak? Contoh akhlak mulia. Cuba bagi masa 10 saat dari sekarang. Okey, jawapannya ialah bercakap benar termasuk arah contoh sifat-sifat Rasulullah. Bercakap benar. Okey. Next. Mengasihi binatang. Mengasihi binatang. Mengasihi binatang termasuk arah mana satu? Contoh sifat-sifat Rasul atau contoh akhlak mulia Rasul? Cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Oke, jawabannya mengasihi binatang termasuk di dalam contoh akhlak mulia Rasulullah. Mengasihi binatang. Oke, next, jujur. Jujur masuk arah mana? Sifat-sifat atau akhlak mulia? Cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Okey, jujur, jawapannya jujur termasuk arah contoh sifat-sifat Rasulullah. Next, tolong-menolong. Tolong-menolong masuk arah mana? Sifat-sifat atau akhlak?
sifat-sifat atau akhlak. Bagi masa 10 saat dari sekarang. Okay, tolong menolong adalah contoh akhlak mulia Rasulullah. Next, seterusnya amanah. Amanah termasuk arah mana? Sifat-sifat atau akhlak mulia. Cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Baik, jawabannya amanah adalah termasuk contoh-contoh sifat-sifat Rasulullah yang penghabisan taat perintah Allah Ta'ala. Taat perintah Allah Ta'ala masuk arah mana? Sifat-sifat atau akhlak mulia? Cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Okay, taat perintah Allah termasuk di dalam contoh sifat-sifat Rasulullah. Okay. Contoh sifat ada 4, 1, 2, 3, 4. Contoh akhlak mulia pun ada 4, 1, 2, 3, 4. Okay, wallahu a'lam bissawab. Itu saja.